saya Muhammad Amir Syafiq. Saya daripada kos analisis pelaburan UiTM Segamat. Tempoh mengajar 2 tahun setengah, 5 semester. InsyaAllah great on time lah. Tak adalah apa terlajak. Bagi saya SPM ni, orang kata sekarang ni SPM ni adalah penentu untuk kita ambil kos apa. So kalau SPM ni kalau buat main-main, dapat kos pun apa yang tak kena lah dengan apa yang kita impikan. Jadi kalau SPM ni buat betul-betul, insyaAllah apa yang kita impikan tu akan menjadi kenyataan. Tapi kalau tak dapat apa yang kita impikan tu, jangan putus asa, sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita sebagai as a student, first and foremost, semua pakar motivasi pun cakap kita kena jaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan ibu bapa. Kita jaga hubungan dengan Allah, Allah jaga hubungan dengan kita. Jadi solat 5 waktu tu memang wajib. Kena tambahlah dengan puasa sunat ke, ataupun solat tahajud. Saya ikut contoh ni apa tah namanya yang dekat Kelantan yang dapat 21 straight A, dia amalkan tahajud tiap malam tanpa putus. Jadi kat situ hubungan dengan Allah pun penting, hubungan dengan ibu bapa pun penting. Nak pergi mana-mana ke apa-apa pun minta restu dia. Dari segi belajar tu, belajar memang kena belajar. Belajar pun kena pandai uruskan masa. Jadi kat situ pun uruskan masa pun penting juga. Kita aktif buku pun aktif juga. Dari segi pembelajaran pun kita kena aktif juga. So buku, sukan, riadah, aktiviti lain dan belajar. Mesti perlu terlambat sebab saya pun ada seorang kawan dalam masa seminggu nak SPM betul, Allah bagi hidayah kat dia nak berubah. Dan Alhamdulillah, walaupun lagi seminggu nak lihat SPM baru dia belajar betul-betul, dia sekarang masuk politeknik. Daripada semua gagal, bila SPM dapat result itu, tak adalah dapat sijil, semua lulus, Alhamdulillah. Jadi maknanya kita jangan putus harapan. Kalau kita putus harapan, kita putus harapan dengan Allah, Allah pun putus harapan dengan kita. Jadi dia ada istilah putus harapan lah. Walaupun ada masa untuk berubah, selagi belum periksa betul, ada masa untuk berubah. Saya paling tersentuh dengan Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah pernah cakap kat saya, bayangkan ibu bapa spend kita pergi tuition macam dulu saya ambil 3 subjek. Berapa yang saya tak ingat dah cikgu. Tapi dalam masa sebulan tu, berapa? 100. Kalau dalam masa setahun, kalau macam SPM, dalam bulan 11 dah habis lah. 11 darat 100, dah 1,100. Itu baru setahun. Kalau dia start tuition tu daripada Darjah 6 tu dah 6 tahun. Tadi dengan 1,100, dah berapa banyak ibu bapa spend duit untuk anak-anak tuition. Jadi saya paling tersentuh kat situ sebab saya pun fikirkan juga ibu bapa saya dah berapa banyak diorang spendkan masa diorang menghantar saya untuk pergi tuition. Sebab saya dulu pun jalan kaki bila malam, mak saya hantarkan dan bawa dan ambil saya. Jadi saya tersentuhlah apa yang cikgu saya cakapkan. Terfikirlah kalau result saya pun tak baik,
apa jiran-jiran yang akan cakap, dia akan apa yang ibu apa akan tanggung malu lah kalau Rizal tak baik. Tapi kalau Rizal tak baik, kalau itu keputusan Rizal tak baik tu, itu dah memang kita dapat keputusan tak baik tu, kita kena terima qada dan qadar.